Assalamualaikum sana. Setelah kemarin kita mengunjungi lubang tambang batubara Suro, dan sekarang kita akan lanjut menuju gudang Ransu dan akan menyusuri jalan perbukitan menuju pusat kota Sawahlunto. Ini sekarang kita lanjut menuju museum gudang Ransu. Masih tidak, lokasi tidak begitu jauh dari museum lubang batubara. Pak. Lusko. Ini kita mulai apa ya? Lihat apa, menyusuri jalur hiking. Semangat, Pak. Eh, nanjak ya, Pak. Menanjak, ini baru pemulaan, Kak. Ini, Ma. Aduh, ya Allah. Mulai menjajal jalur hiking. Oh, dekatnya, Tazang. Itu rumah orang atas itu, hati-hari balik-balik. Ini bisa dilihat sini. Mana dikasih oleh-oleh sebelum ke Bandung. Santri gitu tuh. Terakhir ya kan. Nak kirim pencak lagi. Belum siap. Lihat deh, Pak. Ya Allah. Oh, rupanya di atas sini banyak juga perumahan warga. Kirain tadi cuma tanah kuburan aja, tanah kosong. Di perbukitan rupanya banyak juga rumah warga. Ini kita mau istirahat dulu sini. Istirahat dulu ya. Ini kita udah tiba di mana ini? Udah di atas bukit kantor camat Lembah Segar. Ini katanya jalan ini nanti kita bisa tembus ke pasar Sawahlunto dari gudang Ransum tadi ya kita lewat. Oke, ikutin terus perjalanan kami sana. Kariki, cancak rumah ya? Ini nggak terah di bawah nggak dulu? Iya. Benar pandang? Oh, boleh. Ya. Ya, ini kita naik untuk melihat panorama kota Sawahlunto. Wah, masya Allah. Nih,
Nih. Tiro. Oh, tiro, berasa. Kita tadi sudah melihat pemandangan kota Solunto dari atas, apa namanya, enggak tahu lagi ya, tapi cantik. Oh, mantap. Sekarang kita akan nyusuri terus ini jalannya, katanya tembus ke pasar Solunto. Lumayan hari ini keliling, kita bisa mengunjungi banyak tempat kalau di Solunto. Seru banyak tempat sejarah. Kamu pertama kali nih lewat bagian sini nih. Ada jalan, alhamdulillah. Kayaknya Faza paling bersyukur ya, Faza paling bersyukur ya. Nih kita ada jalan rupanya sini, langsung tembus sini dekat pasar kita. Oke, mantap ini. Hah? SMP. Lokal jauh deh dong. Mungkin ya. Wah, jadi ini jalan tadi kita saat tembus ke pasarnya, pasar Sawah Lunto. Oh, bangunan lama mah? Bangunan lama kok? Tadi lokal jauh kayak tadi tuh. Wow, cantik. Woi, si Kurpo, mantap. Keluar di pasar juga. Finishnya mantap ini. Sungainya bersih. Finishnya mantap. Mana? Mana Pak Riki jalur ini ya Pak? Sudah fix ya nih jalurnya ya? Cocok. Finishnya kita bagus ini. Pasar enak. Iya tuh, pas ke pasar. Apa sih bisa nyebrang lagi kemari mana? Paling enggak kini lah tau ya Mi. Oke. Faza, enggak sia-sia ya Faza sebelum ke Bandung. Kalau bisa ke Bandung lagi ya. Sama 10. Ada cerita paling enggak ya? Iya, pengalaman liburan seminggu. Kota Solunto dari sudut lain ya, dikunjungi. Siap. Mantap. Biasanya lihat kotanya, sekarang kan sampai ke yang pelosok-pelosoknya ya, iya, benar. Pinggirnya. Jadi terima kasih Pak Riki ya. Terima kasih. Pak Riki jauh banget. Jauh. Kita coba jadi jalur trekkingnya tadi, jalur hikingnya. Kita dari sana tadi gudang ransum jalan kaki. Ini kita bisa tembus ke pasar. Mantap. Solunto keren.